Arena Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Tak lagi jadi supir Dorce Gamalama, jangan harap ketemu saya lagi bawa mobil Raffi Ahmad. Dilansir dari tribunwow.com, Raffi Ahmad mengumumkan Dorce Gamalama sudah tidak lagi bekerja menjadi supir pribadinya. Di program talk show Oke Boss, Dorce Gamalama mengatakan tidak lagi bekerja sebagai sopir Raffi Ahmad karena sudah menjalankan wasit dalam mimpinya. Kalau ada yang masih nggak percaya, ya silahkan. Yang mau berkembang, silahkan. Tapi jangan harap saya ketemu lagi bawa mobil Raffi Ahmad, kata Dorce Gamalama, Selasa 16 Juni 2020. Jika suatu hari nanti kembali ke rumah Raffi Ahmad, Dorce bukan lagi menjadi supir, tapi silaturahmi sebagai tamu atau mengajak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jalan-jalan. Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih karena Dorce telah menemaninya sejak seminggu lalu. Suami Nagita Slavina itu menyebutkan pintu rumahnya selalu terbuka untuk Dorce. Aku ingin sama-sama naik mobil Rolls Royce nanti. Silaturahmi terbuka 24 jam buat bunda, ujar Raffi Ahmad. Sebagai kado perpisahan, Raffi Ahmad memberikan seperangkat kamera jika saja Dorce ingin menjadi YouTuber. Menurut kamu, bagaimana pendapatnya, Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.